sebuah gempuran ombak bukan lagi hal asing bagi karang yang berada di tengah lautan. Surut berganti menghantamnya kadangkala. Akan tetapi, akankah karang akan lari dari tepaan ombak yang semakin menerjang? Akankah karang akan larut dan surut dalam guru gelombang pasang? Seperti halnya aku, Nur, seorang santri dari pulau seberang lautan, Bawean Gresik. Demi mencari sebuah ilmu pengetahuan, aku dikirim oleh orang tuaku ke pesantren yang jauh dari perantauan. Jauh dari orang tua dan bersama orang asing adalah terpaan ombak pertama yang menerjang. Aduh mbak, kok jadi debat sih? Gak apa-apa kok Nur, aku dulu juga seperti itu waktu jadi anak baru. Namanya saja bukan rumah sendiri, jauh dari orang tua lagi. Tapi tenang, kita bisa melewati semua ini kok. Kamu gak sendirian kok, iya kan guys? Iya bener tuh kata Laila. Jangan sendirian. Ya udah yuk kita lanjut mutolaah, nanti keburu ketahuan pengurus. Ayo Nur. Makasih teman-teman, kalian udah berikan dukungan buat aku. Dan sekarang aku udah mulai betah di sini. Sudah 5 bulan aku belajar di pondok pesantren ini. Kini aku mulai mengerti bahwa dari pondok ini aku mengetahui banyak sekali tentang hidup mandiri. Aku mengetahui tentang apa-apa yang tidak akan aku ketahui jikalau aku sekolah luar. Meskipun aku sangat sekali merindukan kedua orang tuaku, tapi semua itu aku lalui dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan, demi untuk membahagiakan mereka dan untuk masa depanku. Masih belum tidur kamu, Nur? Kamu rajin sekali, Nur. Baru jam 3, kamu udah hafalan. Aku aja baru bangun. Namanya kan kita juga santri, kita kan juga harus banyak tirakat dan bermunajat kepada Allah. Aku pun seperti ini juga berkat dukungan dari kalian. Mulai sekarang, aku akan berlayar meraungi lautan ilmu bersama kalian.